Oke, contoh stiker die-cut yang menurut kita desainnya bagus karena dia tidak terlalu rumit cuttingannya, sehingga cuttingan bisa rapi, tidak ada bagian yang tajam seperti ini semuanya. Nah, ini sebenarnya konsep stiker die-cut harusnya pola cuttingnya seperti itu, jangan terlalu tajam, jangan terlalu detail karena nanti malah menyusahkan proses cutting. Nah, ini seperti ini, it's okay, tidak ada tajam, Anda bisa lihat semuanya groove, semuanya ujung-ujungnya groove. Ini secara filosofi di mesin itu sangat bagus. Nah, semoga teman-teman yang mau cetak die-cut, stiker die-cut itu bisa lebih memperhatikan hal semacam ini karena bagaimanapun proses cuttingnya akan lebih mudah. Nah, perhatikan, ini adalah salah satu contohnya. Oke, hasilnya seperti ini, keren. Inilah yang membedakan antara stiker die-cut dengan stiker print cut biasa. Oke, thank you very much, Ronita Digital Printing.